Hari ini kita mau pijak ikan koi. Kita mau pijak ikan koi jenis siro untuk yang betina. Nah, ini baru dipindahin ke kolam pijak dari kolam utama ya, guys. Ini kita buka kantongnya. Jadi kita pakai satu betina dan tiga ekor jantan. Jadi 3-1. Kenapa? Karena untuk menjaga kalau telurnya dibuahi, karena ini betinanya tuh lumayan besar, 60 cm. Dan perkiraan telurnya banyak, maka kita kawinkan dengan tiga jantan sekaligus. Biar kalau misalnya ketiga-tiganya spermanya itu mengcover telur-telurnya. Jadi kalau misalnya dua jantan itu takutnya nanti telurnya banyak yang nggak kena sperma. Nah, untuk jantannya tiga ekor tuh jenis sowa ya guys, antara 55 cm dan sekitar 45 cm yang paling kecil. Untuk kolam pijaknya seperti ini, dikasih aerator, kemudian media untuk penempelan telur-telurnya, dan dripping air kecil aja. Dan ini ikannya masih belum birahi. Biasanya kalau malam udah birahi kejar-kejaran, dan paginya bisa dilihat apakah telurnya dan spermanya sudah keluar semua, baru ikannya diangkat, guys. Oke, sekian dulu.